Dengan sabar, Dito menjelaskan tentang kelebihan pertanian organik yang menghasilkan produk yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Dia juga membagikan bukti ilmiah dan kesuksesan pribadinya dalam menerapkan metode organik. Beberapa petani awalnya skeptis, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai terbuka pikiran dan tertarik untuk mencoba sistem baru ini. Tantangan berikutnya yang dihadapi Dito adalah kesulitan mendapatkan pupuk organik yang berkualitas tinggi di daerahnya. Dito tidak menyerah dan memutuskan untuk memproduksi pupuk organik sendiri. Dia memanfaatkan sisa-sisa limbah pertanian dan limbah dapur di desa sebagai bahan baku pupuk. Dengan bantuan beberapa petani yang bergabung dengannya, Dito berhasil menghasilkan pupuk organik yang baik dan murah.